Oke guysku, selamat datang, selamat jumpa kembali di channel Fikri Kuro. Jadi hari ini kita akan mengetes mesin fotokopi ini terkait kecepatannya dalam memfotokopi begitu. Karena mesin ini cukup dikenal sebagai mesin yang handal di kelasnya, dia masuk kasta tertinggi lah di kelasnya. Itu menurut informasi-informasi yang saya dengar. Jadi berangkat dari informasi yang saya tahu itu, jadi saya merasa ingin mencobanya ya. Jadi saya akan mencoba memfotokopi dengan mesin ini sekitar 100 lembar lah, seperti itu. Jadi kita akan cek bagaimana kecepatannya tanpa jeda begitu. Apakah ada masalah ketika mencetak 100 lembar atau tidak. Nah, jika seumpamanya dalam 100 lembar tidak ada masalah, berarti informasi itu benar. Iya. Karena ini juga saya termasuk baru menggunakan mesin ini, guys ya. Kalian juga bisa lihat video unboxing-nya di sini. Nah, itu pertama kali saya melihat secara langsung mesin fotokopi seperti ini. Sebelum-sebelumnya kan saya hanya lihat mesin-mesin yang besar, yang tipe Canon begitu. Sombong amat. Oke, enggak usah berlama-lama, kita langsung buktikan bagaimana kecepatannya, apakah sesuai dinamakan mesin terbaik di kelasnya atau tidak. Oke, langsung saja kita tes bagaimana kemampuan. Thank you.
Oke, mungkin demikian saja video untuk hari ini, untuk tes hasil bagaimana kecepatan mesin Kyocera ini jika kita pakai fotokopi 100 lembar seperti itu. Jadi untuk kualitasnya dan hasilnya kalian bisa nilai sendiri apakah worth it untuk dipakai untuk berwirausaha atau sekedar worth it dipakai di kantoran saja. Kalian bisa nilai sendiri. Kalau buat saya pribadi selama ini saya pakai untuk ya jualan-jualan seperti ini, sejauh ini saya pakai tidak pernah ada kendala, lancar-lancar saja. Kalau saya sih cukup puas menggunakan mesin ini karena tidak ada pernah trouble, tidak pernah kena kasih susah. Kalau melihat harganya cukup worth it lah seperti itu. Oke, seperti itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.